mata nih. Kang, anterin ke rumahnya Pak RT ya. Siap, ada, Om. Naik siapa tuh ini, Teh? Saya ada, aja, Om. Waduh, jangan jadi bikin bingung begini, atuh. Eh, ini giliran saya yang narik. Wah, kan kamu tadi sudah narik, Bong. Kan yang tadi mau istri saya, bukan pelanggan. Gak bisa gitu, Bong. Kamu harus mentaati peraturan di ojek ini. Lanjut sampai sore. Alah, siap. Pusing lucut. Bukan, gara-gara kamu. Berkelahi. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ini lama bikin kopi teh, kayak bikin KTP aja. Sabar atuh Kang, karena ini lagi sibuk di dapur. Kayak musisi aja sibuk di dapur. Beda, musisi mah sibuk di dapur rekaman, kalau ini sibuk di dapur bahan. Malah bercanda. Bah, makasih pisan udah ngizinin saya nginep di sini. Jangan panggil Abah tuh, kalau saya nggak lagi pakai pakaian dinas mah. Panggil saja Pak RT. Iya, siap RT. Jadi gimana? Kamu sudah mempertimbangkannya buat tinggal di kampung ini? Insya Allah, Bah. Abah lagi. Pak RT. Kamu jangan suka merendahkan kredibilitas saya sebagai RT, atau? Iya, Pak RT, iya. Kebetulan nanti teh saya mau langsung nyari kos-kosan di sini, teh. Bukan kos-kosan, atau kontrakan. Emang bedanya apa, Pak RT? Ya beda tuh. Kalau kos-kosan mah untuk pelajar dan mahasiswa. Tapi kalau kontrakan itu untuk orang yang sudah berumah tangga. Akang. Coyong. Besok kerja enggak? Besok akan kerja, Neng. Memang kenapa gitu? Tadinya Neng mau minta antor sama Akang. Minta antor kemana, Neng? Ya kan, jadi besok teh Neng ada panggilan kerja. Terus kan kalau pergi sendirian kan Neng takut. Kalau misalkan Neng diculik gimana? Gimana? Oh, ya udah. Kalau Neng mau diantar sama Akang, ya udah. Besok Akang izin nggak kerja ya? Bener, Akang izin kerja. Iya, kan demi Neng. Tapi Akang gak takut dipecat kalau Akang izin kerja? Santai aja. Kenapa Akang bilang santai aja? Ya santai atuh. Kan kalau Akang berhenti kerja jadi pengangguran, kan masih ada Neng yang kerja. Itu mah tuh enak di Akang, enak di Neng, gak mau. Pecahnya gimana? Capek dan bosan hidup kayak gini-gini terus, Teh. Nah, kalau kamu bosan hidup gini-gini terus, coba ganti gitu-gitu terus. Atau gini, gitu, stop. Biar hidup kamu berbeda. Malah bercanda. Serius, Dan. Us, jangan terlalu serius. Kamu jangan terlalu banyak mengeluh. Coba banyakin usaha sama bersyukur. Terlalu bijak dan Sampurasun. Rampes. Malah gosip bukannya kerja. Kita bukannya ngegosip. Kita lagi sharing. Wah, hebat kalian. Oh, kalau hebat saya nggak akan kerja gini. Pasti udah jadi insinyur. Jangan salah. Insinyur, kalau nggak ada kalian, mau makan apa? Karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan, Ron. Nah, kebetulan saya lagi butuh uang. Bisa nggak kamu pinjemin saya uang? Biasaan. Nganterin pakai apa tuh, Neng? Kan motornya juga masih dibenerin. Emangnya kamu teh mau kemana?
mau ke arisan dulu. Siapa tahu kali ini nama Neni yang keluar. Lumayan kan buat biaya hidup kita sehari-hari. Perasaan ikut arisan udah 5 tahun, belum pernah Kang dengar kamu dapat giliran. Ya sabar atuh Kang, kan yang ikut arisannya juga banyak kan. Sekabupaten. Kabupaten. Siapa yang datang, Pak Rete? Sesuai aplikasi, Om. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Pak Rete, mangga, Pak Rete. Mangga, Cup, mangga. Nuhun. Silakan duduk, Win. Duduk dulu, duduk. Si, Pak Rete. Tumben kamu, Win. Udah lama baru kesini lagi. Iya, Pak RT. Biasa. Mau upgrade. Pak RT buka servis elektronik juga? Eh, Tim. Diapain lagi tuh motornya? Ini, Mat, dimodif. Biar apa? Biar keren atuh, Mat. Kalau mau keren mah bukan dimodif, tapi diganti dengan edisi terbaru. Wah, kamu mah ngeledek, Mat. Bukan ngeledek. Saya mah ngasih motivasi biar kamu semangat untuk ganti motor yang baru. Jangan anggap sepi, Mat. Bukan enggak mampu buat beli yang baru, tapi apa? Belum ada duitnya. Ya. Kalau misalkan kita teh berjodoh nih ya, amin dulu atuh. Amin. Terus kita teh menikah, terus kita teh punya uang banyak. Ya. Akan harus pertalit ya. Apa itu pertalitnya? Pertalit. Perhatikan tetangga, jangan pelit. Oh, ya pasti atuh itu maneh. Gak boleh perkutut. Ah, apalagi perkutut maneh. Ayo perkutut tuh atengaran manu, gitu aja nggak tahu. Aku bercanda tuh, Akang maneh. Oh iya neng, uang dari Akang kemarin masih ada nggak? Masih ada. Ih, tapi uang dari Akang mah aneh. Kenapa? Gampang luntur. Padahal itu uang asli kok, bukan uang palsu. Iya, uang asli. Cuma beneran. Nih, misalkan pagi-paginya, pagi-pagi teh warna merah. Terus yang sedikit berubah jadi biru. Terus ke sore-sorean warna ungu. Apalagi kalau malam nggak ada warnanya. Sama aja atuh itu maneh. Ya udah, nanti Akang kasih lagi lah. Emang uang masih ada di apa? Tenang aja neng, uang masih banyak di ATM, nanti Akang ambil lagi. Jangan tinggi-tinggi hari ngomong teh. Emangnya kenapa gitu neng? Takut nanti mulut Akang tersambar petir. Waduh. Gini Ron, barangkali ada kerjaan di kota. Saya udah bosan hidup di kampung. Iya tuh Ron, kasihan Uus. Ajakin dia kerja ke kota. Kalau saya masih kerja di kampung sini aja, cuman butuh modal usaha aja. Gimana ya? Gimana? Nanti saya mikir dulu, bentar. Yang benar, saya serius. Nah, Mang Hus, beneran pengen kerja sama saya? Iya, Ron. Ya udah, mulai besok Mang Hus kerja sama saya. Kerja apa? Kerjanya cari kerjaan buat saya.